sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Bersama saya Gerda Claudineta untuk Weekly News minggu ini. Hadirilah ibadah raya minggu pada tanggal 23 November 2014. Ibadah ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Tanda akhir zaman yang paling kuat, yang pertama disebutkan kuda putih selalu bicara mengenai penyesatan. Nah, jenis penyesatan seperti apa yang kita sedang hadapi? Karena Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah pribadi Allah sendiri. Dan Dia akan memampukan engkau untuk hidup di dalam kasih. Dan inilah pesan saya kepada saudara-saudara semua. Biarlah Anda semua menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Dengan gaya hidup, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Ibadah Suropati 1 bertempat di Men Armet 1, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Ibadah pertama pada pukul 7 pagi, ibadah kedua pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah Suropati 2 bertempat di Hotel Savana, Jalan Lejen Sutoyo, nomor 32, Malang. Ibadah pertama pada pukul 8 pagi, dan ibadah kedua pada pukul 10.30 siang. Kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tergabung dalam KUL, Community of Love. Untuk waktu dan tempat, saudara dapat melihat di Warta Gereja sepekan. Hadirilah ibadah doa malam Worship Night yang diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam, bertempat di Men Armet 1, Jalan Panglima Sudirman, nomor 14, Rampal, Malang. Ibadah doa malam Worship Night ini akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan dari Jakarta dan Bandung, dan juga akan disertai dengan coffee break untuk kita dapat berfellowship. Ayo ajak semua keluarga, sahabat, dan saudara Anda untuk lebih intim dengan Tuhan dan dapat mempererat sebagai satu keluarga besar GBI Suropati. Teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan bisa. Demikianlah Weekly News untuk minggu ini. Untuk informasi selengkapnya, saudara dapat melihat di Warta Gereja Sepekan atau dapat menghubungi ke Sekretariat Gereja di nomor 327000. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbsuropatimalang.com atau di Facebook kami di gbsuropatimalang@facebook.com. Bersama saya, Gerda Claudineta, mari maju dalam Tuhan di tahun Ayin Dalet ini. Tuhan Yesus memberkati.